Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini jumpa lagi ya. Saya akan bagi-bagi tips membuat apa? Batangan kunci sok ya. Dari ini besi cor yang ukurannya agak besar. Kalau yang kecil soalnya tidak kuat. Sama ini juga. Ini as pedal sepeda ontel yang segi empat, tapi bukan yang bulat. Kalau yang bulat nanti repot, masih harus menyesuaikan sudutnya. Ini pas ya, tanpa ngerubah, ini tanpa bekas gerinda kan. Ini hanya saya potong tepat bautnya. Ini potong, saya motongnya kependekan ya, kependekan motongnya. Ini asnya pas seperti ini. Kita agak perlu ngerubah lagi. Ini juga gak goyang. Caranya kita tinggal las ini ke sini, tinggal las, kita las seperti ini ya. Seperti ini las yang kuat. Untuk panjangnya terserah kalian, mau pendek atau panjang terserah. Ini saya hanya sebagai contoh sih. Ini ya, untuk ukuran ngikutin yang asli bawaan enggak apa-apa. Seperti ini. Kalau menurut saya sih buat sendiri kayak gini lebih kuat ya, daripada kita beli yang merek-merek udah ada mereknya itu. Merek-merek yang udah bagus juga itu kadang bengkok. Kalau ini beli Teikiro saya. Ini Teikiro dulu beli 100.000. Ini sudah hampir 10 tahun saya pakai. Enggak bengkok-bengkok ini. Yang seperti ini enggak kalah kuat sih. Cuma ya atau kesan rapinya ya kurang sih sebenarnya daripada yang pabrikan. Tapi untuk ketahanan boleh lah. Ini lumayan. Saya dulu pakai kayak gini di bengkel juga sudah lama. Tapi ya dipinjam orang enggak balik. Ya gitulah nasib. Ini ya. Ini nanti kita kasih lagi as seperti ini lagi, kita tambah di sini. Karena ini asnya cuma satu ya, jadi buat kayak gini dulu. Untuk model bisa kalian atur sendirilah nanti. Yang penting ini contoh cuma. Untuk asnya ini pas. Enggak usah ngerubah lagi ini. Ini. Ini ukuran setengah ya. Satu ya, ukuran setengah, bukan yang seperempat. Kalau yang seperempat ini kecil. Ini ya. Ini yang setengah. Ini. Langsung muat. Oke, kita coba dulu. Kita coba. Oke, kita coba buka baut roda. Enteng ya. Ini soalnya asnya panjang. Seperti ini. Nanti kita, kalian bisa modif jadi gini. Nah, ini sudah berapa tahun saya pakai juga. Kalau kekurangan kunci sok, kita pakai ini. Lumayan mantap. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.